satu-satunya tim yang belum mengumumkan roster mereka untuk MPL ID Season 13, akhirnya bersuara. Ini dia, Dewa United Esports. Dewa United merupakan tim yang baru bergabung di ajang MPL Indonesia pada season 12 kemarin. Debut mereka terbilang cukup sukses, mereka berhasil masuk ke tahap playoff dan berhenti di posisi 5-6. Dewa United sendiri merupakan sebuah tim besar yang mengikuti berbagai cabang olahraga dan e-sports, sehingga tim ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Di hari Selasa kemarin, tepatnya 29 Februari 2024, Dewa United merilis daftar roster dan coaching staff yang akan berlaga di MLBB Professional League Indonesia Season 13 atau MPL ID Season 13. Di musim ini, Dewa United masih konsisten menyandingkan pro player veteran dengan talenta muda jebolan MDL ID. Dengan menggabungkan keahlian taktis yang dimiliki pemain veteran dengan semangat dan mekanik muda, Dewa United Esports ingin menciptakan dinamika kuat dalam tim untuk menghadapi persaingan di MPL ID Season 13 mendatang. Nah, ini dia roster terbaik dari Dewa United Esports untuk MPL ID Season 13. Case, penjaga mid lane. Shaco, roamer si Dewa Assist. Dixon, XP laner kuat milik Dewa. Wat, sang sepuh gold laner. Lanaya, jungler Dewa suka oleng. Kimura, XP laner pindahan Aura. Drian, sangka gemit laner. Gary, jungler yang dulu namanya Jaska. Caseus, mantan coach kekeluargaan. Jack Lee, analis handal Dewa.